Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebeb Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat gak? Besi keluarga dong ya, harus ya. Balik mana ambil aku, Icang Cilacap. Cinta lama gagal terucap. Iya, sesuai requestan dari dulur-dulurku tercinta setanah air. Kali ini kita akan mengidul film Mesir punya yang bergenre action sci-fi, yaitu Musa tahun 2021. Bercerita tentang seorang mahasiswa jenius non-introvert yang bertekad menciptakan robot canggih untuk membalaskan dendam kematian ayahnya dan ingin memperbaiki dunia. Seperti apakah keseruan robot satu ini? Langsung aja kita ke titip pesan dari dulurku Amar Rafli ya. Teruntuk semua saudaraku. Jadi gini, nah gitu. Oh, tak sledding lama-lama kalian ini ya Lur ya. Udah biar gede, Pak. Film dimulai dengan polisi dan pasukan khusus Mesir yang dikerahkan hanya untuk menangkap seorang mahasiswa jenius bernama Yehya di rumahnya. Saking berbahayanya, warga-warga di sekitar pun dievakuasi dan pasukan mulai mendobrak masuk ke rumah target. Namun dengan cerdiknya Yehya sudah membuat jebakan di mana ketika pintu terbuka secara otomatis tali akan mengaktifkan robot yang diledakkan dan sudah dihubungkan dengan banyak tabung gas. Inilah Musa. Film pun flashback saat Yehya menjalani hari-harinya sebagai anak kuliahan di kampus. Saat itu Pak Dosen Fares sekaligus kepala Departemen Robotika ternama memintanya menyelesaikan soal di papan karena Yehya ketahuan lagi ngobrol dengan temannya Rika. Tentu soal tersebut adalah hal yang sepele bagi Yehya ya kan? Dan dia memberi jawaban dengan cara yang berbeda dari yang sudah diajarkan oleh Pak Dosen. Yehya pun mengatakan jika rumus dari Dosen Fares sudah ketinggalan zaman dan rumus jawaban yang ditulisnya jauh lebih cepat. Mendengar itu, Fares yang sakit hati dan malu pun langsung mengusir Yehya dari kelasnya dan menganggapnya sebagai anak idiot. Seperti kebanyakan anak jenius, Yehya memiliki sifat yang introvert, cenderung menjauh dari keramaian, dan sangat mudah dibully oleh anak-anak kampus lainnya. Ayah Yehya yaitu Pak Saleh adalah seorang pensiunan insinyur yang sekarang bekerja sebagai pembuat jam, sedangkan ibunya sudah lama meninggal Lur. Setelah itu mereka didatangi oleh Nasser, suami dari Samah yang bekerja sebagai ART di rumah Saleh. Namun Saleh langsung mengusirnya pergi karena selama ini Nasir sering melakukan KDRT kepada Sama. Lagi pula Sama juga sudah minta perlindungan ke rumah orang tuanya. Terlihat wajah Nasir yang menahan amarah dan akhirnya dia pun pergi dari sana. Lalu setelah itu Yehya menunjukkan hasil penemuannya di gudang rumah tempat dia meneliti kepada ayahnya, yaitu sebuah robot super canggih yang diberi nama Musa atau diambil dari nama kakaknya yang meninggal saat dia baru dilahirkan. Robot Musa telah diprogram dan dapat dikendalikan oleh Yehya hanya melalui pikiran dari VR buatannya yang telah disambungkan ke sum-sum tulang belakang. Musa, وبتحكم فيه على حسب انا بفكر فيه وبوصله بالمخ الشوكي للتمبر اللوب في المخ. وده بيعمل ايه بقى؟ Bukannya terkesima, tapi Saleh menganggap robot kecil itu hanya sekedar mainan belaka yang cocok untuk anak-anak. Tak lama kemudian saat mereka berdua sedang bersantai, Nasser kembali datang bersama komplotannya dan kali ini membawa senjata. Tujuan Nasser datang ke sana adalah untuk memberikan perhitungan. Pak Saleh dipukul hingga tak berdaya, semua jam-jam buatannya dicolong dan rumahnya pun dibakar Lur. Sementara itu Yehya yang ketakutan hanya bisa bersembunyi sambil membawa pisau di dapur. Bahkan dia tidak berani menyelamatkan ayahnya yang terkapar saat rumahnya semakin dilahap api. Ayah.
Beberapa saat kemudian polisi dan damkar pun datang, namun sayang Pak Saleh tidak bisa terselamatkan. Setelah ziarah ke makam ayahnya, Yahya pun berniat menjual rumah tersebut, kecuali gudang tempat penelitiannya. Dia juga berusaha melapor ke polisi tentang insiden yang terjadi, tapi karena ada Nasir yang mengawasinya dari jauh, nggak jadilah dia lapor ya kan, daripada nanti dibunuh. Sejak hari itu, Yahya bertekad untuk membalas dendam dengan cara yang lain, yaitu dengan tangannya sendiri membuat robot Musa berukuran raksasa menggunakan uang warisan ayahnya. Berhari-hari Yahya mengurung dirinya di gudang untuk membuat robot tersebut, dan setelah proses yang cukup panjang, robot Musa akhirnya selesai. Saatnya aku membalas dendam. Setelah itu Musa pergi mencari Nasir dan gerombolannya, lalu mengikuti mereka sampai ke markasnya yang berada di bangunan terbengkalai. Dengan beraninya Yahya pun menunjukkan diri lalu pergi bersembunyi ke suatu tempat. Jelas Nasir langsung memerintahkan dua anak buahnya memburu Yahya, tapi mereka tidak bisa menemukan tempat persembunyiannya. Di lain sisi, Yahya segera mengaktifkan VR-nya dan keluarlah robot Musa yang disimpan di bawah mobilnya. Gak butuh waktu lama, dua anak buah Nasir pun dibunuh dengan sangat mudah. Berikutnya giliran Nasir yang akan dibunuh. Melihat robot semengerikan itu, Nasir pun berusaha kabur tapi langsung dilempar kayu hingga dia pingsan. Nasir disekap di dalam mobil, lalu Yahya memerintahkan Musa untuk membunuhnya dengan cara yang sama seperti ayahnya terbunuh. Kejadian tersebut direkam oleh seorang tukang bajai yang gak sengaja lewat, dan dalam sekejap video itu viral di YouTube sampai mendapatkan ratusan juta view, juga tersebar ke banyak sosmed dan berita. Sementara itu pemerintah Mesir menganggap kasus ini sangat serius karena robot tersebut bisa saja kembali menyerang dan membahayakan nyawa manusia. Pejabat dan petinggi militer pun diundang untuk rapat, begitu pula dengan Dr. Fares sebagai kepala robotik yang diminta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan di gudang, Yahya mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang mengaku sebagai teman lama. Sebut saja dia X Lur karena masih anonim ya kan. X tahu jika Yahya lah yang menciptakan Musa dan dia siap membantu jika diperlukan. Tak lama kemudian datanglah Rika yang silaturahmi, dan dia sudah mengetahui jika Yahya lah pencipta robot tersebut. Karena Rika menemukan buku sketsa Yahya yang ketinggalan di kelas dan berisi gambar desain robot Musa. Yahya yang tahu Rika bisa dipercaya pun akhirnya menunjukkan robot Musanya yang disembunyikan di bawah gudang dengan kunci dan pintu rahasia. Rika pun bertanya apakah robot itu dibuat untuk membalas dendam ayahnya, dan Yahya menjawab jika tujuannya bukan hanya untuk membalas dendam ayahnya, tapi juga membalaskan dendam dunia, yang mana artinya Yahya berniat menghabisi penjahat-penjahat meresahkan, dan dia sudah mendapat kiriman alamat rekomendasi dari si X. Tempat tersebut adalah markas berbagai macam pengedar senjata narkoboy, bahkan organ-organ bocil yang diculik dan dijual ke para sultan dunia. Saat itu juga Yahya dan Rika pun OTW ke gedung pengedar. Musa langsung dikeluarkan dan mulai membunuh musuh di dalam sana. Karena komplotan pengedar jumlahnya banyak dan memiliki beragam senjata, Yahya pun agak kesulitan mengendalikan Musa yang alhasil dia terkena RPG maupun ledakan. Dan serangan itu juga sedikit berpengaruh kepada Yahya. Alhamdulillahnya Musa masih sanggup berdiri sampai akhirnya seluruh musuh yang tersisa berhasil dibantai. Dan bocil-bocil SD yang diculik juga terselamatkan.
Lagi-lagi kejadian itu terlacak oleh pemerintah dan langsung mengerahkan tim untuk menginvestigasi KTP TKP. Total 20 penjahat kelas kakap telah dibunuh dan beberapa diantaranya digantung oleh Musa. Semua orang pun semakin bertanya-tanya, ini siapa sih dalang yang mengendalikan robot Musa dan apa ya tujuannya ya? Hari-hari selanjutnya Yahya terus memberantas kejahatan menggunakan robotnya yang tentunya meringankan kerja polisi seperti menghentikan mobil buron, menangkap kelompok bersenjata, bahkan juga menyelamatkan anak-anak dari kebakaran maupun kecelakaan. Aksi Musa yang begitu menggemparkan membuat rakyat Mesir menganggapnya sebagai pahlawan dan idola. Sementara itu di rumahnya Pak Dosen Faris berhasil mendapatkan banyak fakta ketika melihat ke setiap lokasi kejadian. Seperti tinggi robot bisa dikendalikan dari jarak jauh, diangkut oleh mobil setiap menjalankan aksinya, dan lain-lain. Sampai akhirnya Faris pun membuat sebuah alat yang bisa mematikan daya robot Musa dari jarak dekat. صاحب الروبوت بيتحكم بيه عن بعد. أكيد. Di kediaman Rika yang menjadi markas baru Yahya, datanglah seorang mbak-mbak semlehoy bernama Mariam, teman sekampus mereka berdua yang ditaksir oleh Yahya. Namun karena introvert dan tidak pandai bersosialisasi, Yahya selalu menghindar. Mengetahui Yahya adalah orang di belakang robot Musa, Mariam bukannya respect tapi dia kecewa karena itu bukanlah solusi yang baik untuk memberantas kejahatan. Dan tentunya bisa membahayakan nyawa Yahya. Mariam yang ternyata juga menyimpan rasa kepada Yahya sejak pertama kali melihat di kampus pun berubah menjadi benci dan pergi meninggalkannya. Sementara itu Faris dan tim investigasi berhasil melacak mobil Pak Saleh yang dipakai oleh Yahya. Pasukan pun dikerahkan untuk menggerebek rumahnya. Dan kok ya pas banget Yahya sama Rika baru sampai sana lur. Arabia ini متفرغه من تحت. اعرف لي رقم العربيه ديت وبتاعت مين. مالك السياره طلع اسمه صالح ذاك السياره واو هي 309. Alhasil Yahya pun langsung diamankan. Dia dipaksa mengaku bahwa dirinya lah yang menciptakan robot Musa. Namun Yahya berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh Faris. Lagi pula tidak ditemukan bukti atau catatan tentang robot di rumah ayahnya. Tak lama kemudian datanglah pengacara Yahya yang akan membantu dan mengawasi proses interogasi tersebut. Jelas karena tidak ada bukti dan catatannya bersih, Yahya pun akhirnya dibebaskan. Namun Faris dan timnya sudah memasang mikrofon tersembunyi di rumah Pak Saleh. Pak Sabel, البتاع ده راح فين؟ حضرتك الناس بتوعكم قلبوا البيت وما لقوش اي حاجه. سيد علي المحامي جاي يحضر الطحين مع يحيى صالح الخياط. الواد سليم انت دلوقتي بتركب ميكروفونات في كل حته في بيته. Lalu malam harinya tiba-tiba anak Faris bernama Yosef pingsan karena ternyata dia mengidap suatu penyakit berbahaya yang tidak bisa diobati oleh dokter di Mesir. Maka dari itu dokter menyarankan Faris untuk mengoperasi anaknya di Jerman yang mana biayanya mencapai 3 miliaran. Faris yang tidak punya uang sebanyak itu memutuskan untuk mengobati Yosef sebisanya. Setelah itu Faris menemui Samir, ketua tim penyelidikan kasus robot Musa yang ternyata dia adalah ayah dari Mariam. Tujuan Faris ke sana untuk membuat kesepakatan dengan Samir karena Samir menginginkan robot Musa. Faris berjanji akan segera menangkapnya. Namun dia minta timbal balik bantuan uang untuk pengobatan anaknya di Jerman. Faris pun mulai menjalankan strateginya. Dia meminta beberapa anak buahnya berpura-pura membajak kereta, lalu direkam dan disebarluaskan agar memancing Yahya menggerakkan robot Musanya. Cara itu ternyata berhasil lur. Seperti biasa Yahya meminta bantuan Rika untuk menyetir mobil dan dia mulai menggerakkan Musa. Tepat ketika kuncian gerbong kereta dilepas, Musa pun akhirnya datang. Namun anak buah Faris langsung mengaktifkan alat untuk mematikan daya Musa. Gak pakai lama mereka berniat mempreteli bagian-bagian tubuhnya Musa dan untungnya ada seorang bocil yang sangat mengidolakan Musa. Tiba-tiba merebut alat itu dan Musa pun kembali aktif. Tiga anak buah Faris berhasil ditumbangkan dan seluruh penumpang diminta segera menyeberang ke gerbong yang aman. Sementara Musa akan menahan gerbongnya. Lalu yang terjadi, saya
Sayangnya masinis dan satu penumpang harus tewas di insiden tersebut. Lalu sepulangnya Yahya ke rumah terlihat sebuah CD yang ditempel dan ketika diputar ternyata berisi video penyekapan Maryam. Of course itu adalah ulah Fares ya kan, agar Yahya datang ke sana jika ingin nyawa Maryam selamat. Yahya pun mendatangi ayah Maryam dan betapa terkejutnya Samir karena berani-beraninya Fares menculik putrinya untuk memancing Yahya. Agar situasi tidak semakin runyam seperti insiden kereta, bahkan sampai ada korban jiwa, Yahya pun membuat video pengakuan dan disebarluaskan bahwa dia adalah sang pencipta robot Musa. Yahya juga meminta maaf atas segala kekacauan yang dia buat dan memberitahu alamat tinggalnya. Scene pun berlanjut seperti di awal film Lur saat pasukan khusus menggerbek rumah Yahya. Namun ternyata Yahya memang berniat menghancurkan Musa dan akan bergerak sendiri untuk menemui Fares. Sesampainya di lokasi, anak buah Fares yang tersebar langsung menangkap Yahya. Mendengar semua kisahnya, Fares pun sangat emosi karena Yahya main hakim sendiri, ingin dijadikan panutan anak-anak muda, dan menganggap dirinya bisa merubah dunia. Bilang aja bos kalau iri ya kan. Tak lama kemudian Fares mendapatkan info tentang meledaknya robot Musa dan Maryam pun akhirnya dilepaskan karena Yahya berjanji akan memberikan blueprint pembuatan robot Musa kepada Fares. Akan tetapi ternyata itu hanyalah akal-akalan Yahya untuk mengulur-ngulur waktu karena X dan teman-teman dark webnya datang membuat pingsan seluruh anak buah Fares menggunakan asap tidur. Anak-anak dark web pun mematikan listrik dan juga memasang bom di sekitar gedung. Sementara Fares yang tahu ini adalah ulah Yahya beserta komplotannya akhirnya kabur dari sana. Sayangnya Yahya tidak bisa kabur begitu saja karena masih ada dua anak buah Fares yang berkeliling di dekatnya. Dan Yahya pun langsung menghapus gambar rancangan Musa di tembok. Mengetahui dirinya yang akan mati terkena ledakan, Yahya pun menelpon Maryam untuk mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini dia sangat mencintainya. Sesuai amanah Yahya, Rika pun segera membawa Maryam pergi dari sana ketika situasi menjadi kacau. Dan akhirnya ternyata Yahya juga mengirimkan surat berisi pesan-pesan terakhir kepada Maryam yang memintanya menjaga diri baik-baik. Yahya juga mengatakan bahwa orang baik tidak boleh diam saja karena itu akan membuat orang jahat berpikiran apa yang diperbuat mereka adalah sebuah kebenaran. Di lain sisi, Fares akhirnya ditangkap karena telah bertindak tanpa seizin pemerintah dan telah mencelakai banyak orang, membunuh orang sipil, bahkan putri dari sang pimpinan juga diculik. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Yahya yang alhamdulillahnya masih hidup dan diselamatkan oleh X, teman dark webnya. Sementara itu di lokasi ledakan markas Yahya, seorang pria misterius berhoodie menemukan bagian inti mesin dari robot Musa. Zainab bin Mutush. Buyar, iya itu terus siapa dong prianya dong? Harus ada penjelasan di sequelnya dong ya kan? Jadi sabar aja ya Lur ya, ditunggu. Assalamualaikum dulu-dulurku.